Oke guys, kali ini kita bakal cobain lagi beberapa teori kalian dan apakah ada yang dapat spesial atau enggak, dan langsung aja, let's go. Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi, dan seperti yang di judul, kita bakal menamatkan semua skin epic dan legendary dan spesial. Kalau bisa sih di video kali ini ya, tapi kalau enggak berarti di part selanjutnya ada langsung aja. Intinya kita bakal ngegacha lagi skin epic di Stumble guys, dan semoga dapat skin lumut hijau. Please ya Allah. Dan ya udah, langsung aja kita bakal mulai videonya. Dan ya udah guys, langsung aja, let's go. Oke guys, jadi untuk skin epic, legendary, dan spesialku yang belum aku dapat adalah ini dia. Untuk epic udah aku dapat semua ya, alhamdulillah. Dan ini tersisa si beruang ya, yang beruang sama mumi dan juga anda skin lumut hijau belum aku dapetin tuh nggak sih? Ya udah guys, langsung aja, di sini aku udah top up ya tentunya, dan langsung aja kita bakal ngespin menggunakan teori-teori kalian. Bentar guys, ada yang ngechat ya. Oke guys, langsung aja kita bakal melihat teori-teori kalian. Minum air garam, baru juga ngebuka langsung yang agak random banget ya. Ini sebenernya aku mau aja, cuman garamnya teh nggak ada ya. Jadi maaf, kita bakal coba lihat dulu, scroll ke bawah. Oke guys, kita bakal coba teori pertama dulu kali ya, dari si Tarina Channel. Bang, coba spin 8 kali, baca bismillah 5 kali, semoga dijawab sama Bang Rafli. Oke, langsung aja kita bakal cobain teori dia. Berapa? 8 kali ya? Ya, 8 kali langsung aja, kita ke 8-in. Bismillah 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mungkin cukup 5 kali aja kali guys ya. Selebihnya kita nonton aja. Biasanya aku setiap spin bismillah, sekarang kita bismillah 5 kali di awal aja. Kita ikuti teori dia ya. 8 kali. Ketiga. Come on. Bisa nggak baru record langsung di tuh, langsung di teori pertama gitu. 4. 5. 3 kali lagi. Ah, ini udah mencium bau enak nih. Kenapa? Karena selalu mendekati sama skin si Taisogun ya. Eh, bener gak sih namanya Taisogun? Ya pokoknya yang hijau. Mumi-mumi, jangan mumi yang ini, mumi yang spesial atuh. Eh, mumi yang legendary atuh. Oke, okay, guys. Ternyata enggak ya, teori pertama masih tidak beruntung. Dan 15, 30, 60, 90, 120, 135. Berarti balik modal selalu 135 sampai 100 lebih ya, kalau misal dapetnya sama terus. Yaudah, let's go. Oke guys, teori selanjutnya dari Family Princess Leonor. Bang, teori dari Abah Gamer. Teori nunjukin wallpaper HP abang, semoga berhasil bang. Emang bener ya Abah Gamer pakai teori nunjukin HP gitu? Wallpaper HP ku seperti yang kalian udah ketahui, cibul, dan langsung aja kita bakal OV dulu. Apakah benar teorinya? Langsung aja. Oke, ini dia nggak bilang berapa kalinya, berarti kita bakal 7 kali aja seperti biasa. Dan bismillahirrahmanirrahim. Teori nunjukin wallpaper. Nih. Masa iya berhasil sih? Konyol sumpah ya. Aku belum mencium bau-bau sedikit kewangian di teori ini guys ya. Ini teori buatan dia apa beneran teori dari Abah Gamer? Coba komen di bawahnya. Aku nggak pernah, aku jarang nonton Abah Gamer, nggak nonton sebenernya. Oke, let's go. Epic yang mumi. Eh, bisa nggak muminya tuh yang legendary, kan aku belum punya. Let's go, special. Special, please balik Taisogun, 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 Taisogun. Oke guys, selanjutnya kita bakal coba teori dari Akatita ya. Teori 1212. Semoga dibaca amin. Ini jujur banyak yang komentar 121212 ya seingatku di video sebelumnya. Jadi aku gak tahu ini teorinya bener apa enggak 1212. Yaudah, let's go, kita bakal coba aja apakah teori dia benar-benar berhasil. Oke, 1212 berarti yang pertama 1 kali. Coba nih ya, kalau sampai tidak berhasil ya gak kenapa-napa sih. Yaudah, let's go, langsung aja 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener gokil lah. Kayaknya seinget tuh aku dapet skin spesial gak pernah cuma 1 kali spin ya. Pasti kayak 10 watt. Anjay. Terima kasih. Gila beneran dapet
Anjir. Ini sumpah di luar dugaanku, bener ya. Beneran dapet. Belum yang kedua kali, belum yang kesekali, belum yang kedua kali. Real, kalian harus subscribe bener sih channel dia ya. Oke, let's go. Dia nge-youtube gak sih? Aka Tita. Ini bener-bener di luar ekspektasiku loh. Yah, dia gak nge-youtube guys. Tapi udah ya, aku subscribe aja channel dia. Dan di sini kalau kalian pengen subscribe, silakan bisa cek di pin komentar ya, atau di deskripsi. Karena ini dia benar-benar berharga dan berjasa bener untuk aku bisa melengkapi ini ya. Kita bakal coba di sini tulis dulu seperti ini, lalu save. Oke, ini dia Aka Tita ya. Dan orang-orang yang bilang teori 1212, terima kasih. Ternyata beneran loh. Itu real 100% kan? Gak bohong. Ini BTW aku tersisa 4000 token ya. Gimana caranya aku menghabisi ini? Bukan menghabisi, maksudnya kalau aku habisin buat apa gitu. Oke guys, jadi di sini akhirnya ya Allah, 4 skin legendary udah kita dapatkan dari Captain Gold Heart, lalu ada Inferno Dragon, lalu ada Dynamitron, lalu ada Shei Tai Shogun ya. Ih sumpah, teori aku masih gak nyangka. Berarti kita cuman sisa berharap dapetin ini dua ya sepertinya. Ya gak sih? Kapan-kapan, tapi berarti kita next kalau sampai gacha, kita bakal ngegacha yang ini guys ya. Berarti aku bakal belinya yang si gem aja, bukan si ya stumble token lagi ya. Kita bakal koleksi yang skin rare sama uncommon-common. Iya gak sih? Ya. Ya udah guys ya. Gila, di luar ekspektasiku banget bisa dapet tiba-tiba loh. Ya deh guys, seperti biasa, kalau kita baru dapet skin legendary, skin spesial baru, kita langsung pakai. Dan apakah dari 4 skin spesial ini hanya Tai Shogun ini yang apes apa enggak, kita lihat coba ya. Karena di 3 skin spesial sebelumnya itu pertandingan pertamanya atau match pertama kali aku mencoba skinnya selalu menang ya. Tapi aku gak tahu, let's go. Jujur ya guys ya, aku belakangan ini jarang bener main stumble guys. Maksudnya yang biasanya aku kalau di offline tuh suka main stumble juga. Sekarang aku cuman kalau pas record doang main stumble. Jadi ya gitulah, udah kapan banget tanganku. Please dong, nyatain settingan dong. Ini gak boleh loh, masa Tai Shogun gak menang sih di ronde pertama, sedangkan aku pakai skin yang lain menang terus. Oke, intinya mah santuy aja ya. Santuy selebew. Oke. Lompat. Tis. Gila cuy, aku masih gak nyangka sumpah sama teori sledding. Anjir, aku pengen keluar dari dalam finish. Guys, serius aku masih gak nyangka sama teorinya. Itu bener-bener real teori terbaik selama aku ngegacha sampai part 8 ya kalau gak salah ya. Karena baru di spin pertama gitu. Dan jujur itu pertama kali juga kayak aku dapet spesial cuman 1 kali spin, bukan 7 kali atau 10 ya. Let's go. Apakah skin Tai Shogun ngebuff diriku juga? Percaya diriku. Let's go. Okay. Ada Arsipar. Guys, aku betul pengen nanya deh ke kalian ya yang nonton ini, mungkin yang udah join Arsi gitu. Kalian kenapa ya gabung Arsi yang ngirim nickname kalian di Discord, tapi kenapa kalian nicknya itu ada aja yang berbeda gitu? Maksudnya kan aku udah nulis ya, dan banyak juga contohnya orang-orang kayak nicknya itu Arsi, RC-nya gede, tapi ada yang R-nya kecil sama C-nya, ada juga yang R-nya besar, C-nya kecil gitu. Jadi kayak berasa kalian membuat clan di dalam clan gitu. Yaudah guys, langsung aja. Dan di sini ronde kedua masih berhasil. Kita lihat apakah ronde terakhir aku bisa memenangkannya. Tapi jujur ya, aku udah lumayan seneng bener karena udah bisa mendapatkannya ya. Dan ini ada kenal aku gak sih? Peluk. Oke. Ditonjok sama CPL bener-bener dah. Guys, tapi sayangnya dia gak nge-youtube ya si yang pengasih teori tadi. Cuman ya yaudah lagi siap. Yaudah guys, kita masuk ke ronde terakhir. Yaitu ini adalah ronde aduh, kenapa map ini ya Allah. Jujur aku paling gak terlalu ahli ya dalam map yang bertahan gitu, kayak Laser Tracer atau Block Dash. Aku lebih suka yang balapan guys. Ini bentar ya, aku gak tahu nih mas. Tuh! Oke, okay. Jangan so polos dah, abis nonjok tiba-tiba diem kayak berasa kayak berasa dia tuh gak sengaja nonjoknya. Tolong, abis nonjok tuh udah, jangan pura-pura jadi orang baik. Oke, okay. Kena nih. Kena! Mampus. Jangan macam-macam sama klan Arsi ya. Walaupun dia Arsinya bukan Arsi yang resmi atau masih kayak RC-nya gede, tapi tolong jangan nge jangan macam-macam sama Arsi. Oke. Okay. Ih, pengen ngejar aku dia, guys. Aku sama Arsi parah. Ngapar! Kita temenan loh. Slow. Hey. Jangan panik. Orang kita sama-sama Arsi kok. Slow aja, bro. Aku enggak tahu dia Arsi mana ya. Arsi cabang mana, tapi wah, bener-bener. Ah!
Goblin si Rapli. Mau ngapain sih lu? Awas PA ditonjok kan. Kok dia malah emot sih? Dia sebenarnya niat sama aku pengen gelut-gelutan apa gimana dah? Langsung aja kita bakal gacha sekitar 2 kali teori lagi kali ya. Baru kita bakal ya udah selesai video kali ini ya. Intinya udah dapat Taishogun di teori kedua ya kalau enggak salah ya. Ya udah langsung aja pakai teori apa lagi? Oke, selanjutnya kita bakal pakai teori. Sebenarnya udah dapat skin spesial semuanya, cuman aku pengen melengkapi 2 skin spesial tersebut. Bentar deh. BTW skin spesial yang belum aku punya Mumi sama itu, kayaknya dia adanya bukan di yang epic ini ya. Coba kalian komen di bawah skin Mumi skin Mumi legendary sama yang apa sih yang beruang itu. Dia kayaknya adanya di yang ini bukan sih? Di skin yang rare. Iya kan? Bener gak ada di skin di rare dia? Ini gak bisa dilihat ya kayak listnya itu apa. Coba deh kita bakal coba spin 5 kali. Let's go. Ada gak sih dia di sini si beruang sama Mumi? Kayaknya gak ada guys ya. Coba komen di bawah, aku pengen tahu kalau beneran emang ada di yang pakai gem. Aku bakal top up yang gem. Jangan dong, jangan dapat 2 kali. Udah tiba kan konyol. Ini aku pengen ngoleksi stumble token gitu. Misiku hari ini. Oke okay. Robot kayu. Nah, ada si beruang. Berarti yang gak ada adalah si Mumi ya. Mumi. Gak tau deh guys, aku bingung ya. Pokoknya ada beruang. Berarti kita bakal coba gacha menggunakan teori dia, teori orang-orang lagi. Let's go. Oke guys, teori selanjutnya dari Aulia Rahman. Bang, teori tap-tap skin yang abang mau 10 kali. Tap-tap apa? Kayak ini kita monitornya aku kayak semacam pakai HP gitu di tap-tap. Yaudah let's go ya. 10 kali skin yang aku mau. Berarti kita kesini dulu dong. Abis itu di sini pakai teori dia kita tap-tap. 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada 5 nya ya. Oke okay. Aku tap-tap nih ya. Aku tap-tap tuh pakai tanganku. Oke okay. Selanjutnya kita bakal spin 10 kali. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga benar teorinya berhasil. Jangan jauh head. Apakah benar berhasil bisa dapat? Kayaknya enggak deh ya. Aduh, raja lagi. Guys, benar nggak sih kalau di setiap spin itu dia skin spesial berubah? Ya kan? Kayak misalnya di sini nanti ada singa, nanti selanjutnya nggak ada singa kan? Kayak berubah gitu nggak sih? Allahu Akbar, kalau dapat lagi spesial, oh jauh banget. Rekor ya, selama satu video dapat 2 spesial. Oke, okay. Tuh sekarang yang beruang hilang. Ada nggak beruang? Ya beruang hilang. Guys, ya aku pengen dapetnya beruang, kenapa beruangnya nggak ada gitu? Why? Sisa Mumi. Sisa Mumi. Tapi Mumi aku belum pernah ngeliat lu di sini. Oke, okay. Nice ya Allah. Ini perfect banget di video kali ini sumpah. Masalah satu, Mumi ada nggak? Pertanyaanku itu, Mumi ada apa nggak? Coba kita bakal ngespin yang rare ya. Yang rare deh. Wah, abis langsung dong. Coba ya. Ini yang rare kita bakal coba pakai teori kalian juga. Oke okay, guys, teori selanjutnya kita bakal coba dari Zodiac Gaming ya. 136 bang. Gue dah komen dibaca. Iya, oke okay. 136 pas ya, berarti 10 karena emang aku cuman bisa 10 ya. 11 bisa deh. Ya udah let's go langsung 136. 136 bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku pengen lihat ya legend di sini tuh ada apa aja. Dan apakah Mumi adanya di sini atau di yang biasa juga ada? Udah punya kah? Udah punya lagi aja. Oke, 136. 136 136 136 bismillahirrahmanirrahim. Kita habiskan gemnya dan emang aku kayak gak ada tujuan juga guys kalau ngegacha di epic cuman sisa yang Mumi. Cuman aku gak tau Mumi ini ada di mana, apakah random? Jangan Mumi itu dong, Mumi yang legendary. Nah, ada Mumi, berarti di sini ya. Oke okay, let's go, dapat satu yang baru. Lalu yang terakhir, ikutin teori dia aja kali ya. Berapa tadi? 3, 6. 6 berarti. Ini Mumi, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya dia berubah. Gak ada deh. Guys, coba aku pengen nanya sekali lagi ya. Dia berubah-berubah gak sih setiap kita ngegacha gitu? Dia berubah gak? Kayak misalnya ntar di sini ada Mumi, di selanjutnya ada Mumi lagi gitu? Atau gimana?
mumi, mumi dong terakhir dong, mumi sumpah deh. Kita tamat loh sumpah kalau udah misalnya mumi udah dapet. Berarti sisa tinggal yang skin-skin biasanya yang belum kita dapetin. Skin epic legendary special udah dapet berarti. Mumi, 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 hilang kan mumi. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Gimana guys? Oke habis. Anjir sisa sisa segini. Ya sekali lagi bismillahirrahmanirrahim terakhir. Enggak deh. Kayaknya aku belum ada penguin deh. Belum ada guys, mantap. Oke, berarti untuk skin di bagian sininya ini dia. Tuh ya, kalian bisa lihat sendiri yang belum aku dapetin banyak bener. Dan jujur kayaknya targetku yang aku pengen dapetin adalah sekarang ya, yaitu skin ini dia. Badut saudara yang aku punya. Aku pengen melengkapi skin-skin badut. Dan satu lagi badut ini. Berarti skin 2 badut itu aku harus dapatkan. Dan kita bakal gacanya menggunakan gemerati di next-next video. Tapi aku masih ada satu mumi yang belum kita dapat juga. Jadi mungkin masih bisa ngegacha juga pakai yang stumble token. Dan ya udah guys, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Dan udah terlalu lama guys. Yaudah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan sekali lagi, mungkin pakai teori apa, komen aja di bawah. Dan yaudah, aku masih benar-benar di luar ekspektasiku benar, di luar dugaanku benar. Dapat langsung di teori kedua dan di spin pertama. Yaudah guys, untuk video kalian segini aja. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu, jangan lupa. Cepat, kalau lebih baik. Dan see you next time. Bye-bye.